Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan sebab Allah memberikan karunia sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab mereka laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka. Fasalihatu, dan wanita-wanita yang salihah, qanitatun, perempuan-perempuan yang taat, hafizatun, yang menjaga dirinya, lil ghaibi, di saat suaminya tidak ada, bima hafizallah, dengan apa yang Allah jaga. Wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan durhaka, berbuat nusyuz itu durhaka kepada suami, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka. Wadribuhun, maka pukullah mereka. Fa'in ata'nakum, apabila mereka mentaati kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'aliyan kabira, Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Kita bahas ayat ini mudah-mudahan bermanfaat, satu ayat ini untuk kita, dan nanti dengan beberapa ayat yang lain yang kita akan bahas insyaallah. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin bagi wanita. Jadi menurut syariat Islam bahwa laki-laki dengan perempuan itu tidak sama, tetap berbeda. Sejak lahir itu sudah berbeda, sampai meninggal pun berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Sebab Allah berfirman, walaisa dzakaru kal unsa, dan tidak sama laki-laki dengan perempuan, artinya nggak akan sama dalam masalah perciptaannya, kepribadiannya, sifatnya, dan yang lainnya, itu beda. Dan kewajiban-kewajiban juga ada juga yang berbeda antara laki dengan perempuan. Di sini Allah menyebutkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Jadi yang mengurus rumah tangga itu, kepala rumah tangga adalah laki-laki, bukan perempuan. Allah menyebutkan ar-rijal qawwamuna nisa, laki-laki yang mengurus wanita. Dan memang kalau kita lihat bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, enggak boleh perempuan. Yang menjadi imam adalah laki-laki, bukan perempuan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh sahabat bahwa di Persia itu, yang sekarang ini Iran, itu dipimpin oleh seorang wanita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun tamlikuhum imra'atun, tidak akan berbahagia satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang menjadi pemimpin itu harus laki-laki. Makanya para nabi, para rasul alaihi musallatu wasalam, enggak ada wanita. Semua nabi, semua rasul itu semuanya adalah laki-laki. Rijal, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an rijalan. Jadi bukan wanita. Dan wanita tidak dibenarkan dia menjadi pemimpin dalam Islam. Dan ini ketentuan syariat, karena dirinya, karena kelemahannya, karena sifatnya, dan yang lainnya.
dan juga berbagai kekurangan yang ada pada wanita. Jadi laki-laki sebagai pemimpin. Dalam rumah tangga juga demikian. Yang jadi pemimpin adalah laki-laki. Kalau kita lihat sekarang, banyak yang mengatur rumah tangga itu adalah wanita. Si suami ngikut bagaimana wanita. Suami diatur oleh istrinya. Ini gak boleh. Jadi yang berhak untuk mengatur semuanya pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. Adapun wanita dalam rumah tangganya, dia juga pemimpin untuk mengatur rumah tangganya, mengatur anak-anaknya, mengatur rumahnya dan yang lainnya, itu juga pemimpin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, dia sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya, bagaimana dia mengurus rumah tangganya, bagaimana dia mengurus anak-anaknya, ini akan ditanya oleh Allah. Tapi pemimpin yang paling besar dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Laki-laki. Dan ini harus diingat bahwa Nabi SAW tidak pernah menampilkan istrinya dalam segala hal. Nabi yang ngatur semuanya. Enggak seperti sekarang ya. Wanita ikut dalam segala macam. Nabi SAW itu yang menyambut tamu dan segala macam adalah Rasulullah SAW. Jadi pemimpin dalam rumah tangga itu laki-laki. Ini ketentuan dari syariat yang wajib ditaati. Kalau dirubah, maka akan rusak rumah tangga. Seperti yang kita banyak lihat, rumah tangga yang dipimpin oleh istrinya, artinya sebagai pemimpin atau sebagai manajer di rumah tangganya, maka rusak rumah tangga itu. Dan anak-anaknya banyak yang kurang ngajar kepada orang tuanya. Dan juga berantakan rumah tangganya. Jadi harus yang mimpin laki-laki, bukan wanita. Dan ini harus ditekankan. Semuanya adalah laki-laki. Yang mengurus rumah tangganya, yang mengurus usaha, yang mengurus dagang, itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan, itu bakal akan mengalami kehancuran dan kerusakan.